motor dolar keluar nggak berani, katanya ada yang gitu-gitu. Enaknya di depan rumah beli jagung. Jagung rebus asal dari waduk. Dari waduk. Dari Takran ya, Pak. Oh. Ini hari Pak Telo makan jagung. Pak Kule sangkut Takran dulu. Nah. Ini kan, Bro. Nah, kalau mau juga sekali lalu. Ya, Telar. Ya, itu kebetulan. Iki Pak En duwe kelebihan dulu. Lu lagi doa api. Aki E kayak gini gitu. Ya. Suwun ya Pak E. Mboten kendel riyen. Sami-sami. Sehat ya. Nggih, pun dene. Terus pun dene telepon. Saking luar. Luar. Nggih. Iki mubenge butuh pipi pun di mangan. Sak kelas paling lempian di kono. Oh, nggih. Saking ngamuk ya, kepurjo. Nggih. Oh, nggih. Pun Pak ya. Nggih, dongane laris. Nggih. Ini gitu lah, suasana di desa. Hei, mau nggak kader pak? Suasana di desa tuh baru. Enak ini ayam kak oleh Rono ini si penting. Iki dino ngumbah motor. Motor anak wedo iki. Iki mau ki, aduh. Nek musim udan, jalan sing Pak Telo kan durung di aspal tuh. Jadi roket sama panah iki mau. Jadi iki mau wis tak umbah kinclong mau bersih lah nah anak wedok ki ndang ti umbah ndok nggih nggih kan nggih iki ndang makan makan nek musuh pak sikat wis bersih kinclong. Nah, bit punya anak Pak Telo 2013 ini Telo jadi payah Pak Telo kerja di sambung enak desa seeneng itu Telo ya ngene iki lah suasana enak desa sore-sore aktivitas aduh-aduh gak wani yes takut sing gak diinginkan jadi di rumah aja nyantai-nyantai. Dengan makan jagung godok beli dulu Pak Telo di Soko Keburjo itu lewatnya nggone Pak Telo terus dulur. Pripun Bu gedak jagunge? Kurang rasane. Aduh. Pak Telo mau merasakan jagung godok. Biasanya 5.000 dapat 3. Karena enggak mau beli banyak-banyak. Kayak orangnya 3. Orangnya 3. Ya Pak Telo takut kesangkut nah makan jagung banyak-banyak. Ikir terus jagungnya. Wow. Ketok itu. Ketok. Ketok itu wow. Nah, sabar bos. Oke. Selamat happy. Makan jagung. Nah. Rasanya ini kenyil-kenyil tuh. Ini loh jagungnya. Jagungnya gak sang godok. Megak no jagung si sebelah Pak Telo ini wis tuwek. 5.000 daerah Keburjo tuh loh. Daerah Takran 5.000 ki oleh telu dulur. Ora. Gak sah, godok wis mateng. Gimana Ibu? Masuk. Dulur ku sing enak ndi ae? Monggo nek di jagung. Masih 2. Ngene dulur rasane. Masih 2. Masih. Siapa mau? Itu jalan karo baik tok kene sing jenenge jagung ya seneng doang. Dulu ku sih luar negeri wabah ae monggo sonten iki maem jagung.
sing enek Malaysia. Koncone Pak Telo sing golek telo. Sing semangat nyambut jamipun. Nek luar ngati-ngati dijaga kesehatan dan kenyamanan juga jangan terlalu bebas keluar karena ini musimnya musim kurang aman lah gitulah aja lah. Karena itu kita harus jaga diri dan semangat bekerja. Dulur Pak Telo sing songko. Gresik hadir Pak Telo, matur suwun. Sing songko Jawa Barat Bogor hadir matur suwun dulur po. Pak Susi dan kirim. Dulur kabeh. Jagung enak po, Dulur. Cobalah, coba dicoba. Manis, manis. Jagung iki sih anget. Manis. Manis. Dan bisa manis juga dulu Pak Telo sing neng Amsterdam. Olas dulu saya neng luar negeri dan juga di Lampung, semangat bekerja ya Pak Telo. Selalu mendoakan semuanya yang terbaik dan menjadi orang yang sukses dalam menjalankan suatu apapun. Matur suwun sangat. Jangan lupa selalu di komen, di subscribe channel Pak Telo. Matur suwun sangat. Let's go.